إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية الشفاء والبركات والفتوحات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في سورة الحج آية رقم 74 آية 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قدر الله حق قدره وإن الله لقوي عزيز آية 74 ya. Ma qadarullah maknanya ialah mereka, tanda merekanya ialah adanya waw alif ya. Ma qadarullah ya, tanda merekanya ada waw alif itu asalnya ialah qadar. Ha, tidak meletakkan qadar yang selayaknya. Ma tidak. Ma di situ ma nafiah ya, ma di situ sebagai ma nafiah. Ma ni banyak dalam Quran, ada ma istifhamiyah dengan makna apa? Ya, ma dengan makna apa itu dipanggil istifhamiyah ya. Ada masanya ma dengan makna yang ataupun alladhi ya, alladhi ataupun yang. Ada masanya ma dengan makna tidak. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad melainkan ianya seorang rasul. Di sini pun wa ma, di sini pun disebut ma qadarullah, tidaklah mereka mengkadarkan, meletakkan kadar yang selayaknya akan Allah. Ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak meletakkan martabat yang selayaknya kepada Allah. Ada kepatutnya Allah itu adakah patutnya mereka jadikan patung-patung, tuhan-tuhan sebagai tuhan-tuhan, ya tak? Patung-patung itu sebagai tuhan. Adakah patutnya Tuhan itu lemah sehingganya kalau berimpunlah patung-patung itu untuk membuat seekor lalat sekalipun pun tak mampu nak buat. Apakah layak martabat tuhan-tuhan yang dikatakan tuhan sembahan itu kalau lalat hinggap atas patung-patung itu lalu mencuri dan menculik sesuatu yang berharga daripada patung itu pun patung-patung itu tak dapat nak mempertahankan haknya sendiri. Jadi ternyata patung itu kalau berimpun pun tak mampu, apatah lagi seorang ataupun satu patung untuk mencipta seekor lalat. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia nak mempertahankan orang lain kalau dirinya sendiri pun ya, tidak dapat dipertahankan. Ya. Yang disebut di dalam surah Yasin ada ya, disebut dalam surah Yasin in yuridunir rahmanu bidurrin ya, kalau Allah berkehendak menimpakan satu musibah ya kepada kamu, in yuridunir rahmanu bidurrin falam tughni anni syafa'atuhum, patung-patung itu tidak akan dapat memberikan sebarang pertolongan, walahum yunqidhun ya, dan mereka tidak akan dapat menolong penyembah-penyembahnya. Jadi da'ufat talibu wal matlub, lemahlah penyembah dan disembah. Maka ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dan meletakkan martabat kepada Allah yang disembah itu sebenar-benar martabat, keagungan, tahap sanggup mereka mengatakan dan mempercayai yang tidak-tidak ya, mempercayai yang tidak-tidak. Sanggup mereka menyembah sesuatu yang tak dapat membuat seekor lalat pun, yang hanya tempoh hayatnya 40 hari ya, pun tak sanggup mereka buat ya. Jadi da'ufat talibu wal matlub. Tuan-tuan, da'ufat talibu wal matlub itu, itulah dia mathalun. Mathalun tu maknanya itulah dia bidalannya.
Makna mathalun itu, itulah dia bidalannya, perumpamaannya. Da'ufat talibu wal matlub. Ya, da'ufat talibu wal matlub, itulah mathalannya, itulah bidalan dan perumpamaannya. Kalau kita ada apa kata kukuh, nyong jugalah merasa. Ha, misalnya kan, ada bahasa yang kita guna. Apa kata kukuh, nyong jugalah yang merasa. Ha, contoh. Arab dia pun ada. Da'ufat talibu wal matlub. Telah lemahlah yang menyembah dengan yang disembah. Telah lemahlah yang menuntut dan yang dituntut. Ya. Maknanya kita kata bahawa kedua-duanya berada dalam keadaan serba lemah. Ya, kedua-duanya berada dalam keadaan serba lemah, maka disebut da'ufat talibu wal matlub. Katalah rakyat menuntut daripada pemerintah. Rakyatnya pun lemah, pemerintahnya pun lemah. Ya, katalah contoh, ya tak, ya, katalah contoh, rakyat menuntut sesuatu ketelusan daripada pemerintah. Pemerintah punya lemah, rakyatnya pun lemah. Da'ufat talibu wal matlub. Boleh kita guna da'ufat talibu wal matlub, ya. Jadi memang da'ufat itu dari situlah kalimah da'if. Da'if itu orangnya. Da'if itu orang yang lemah. Orang yang lemah disebut sebagai da'if. Ya, orang yang lemah disebut sebagai da'if. Jamaknya du'afa. Jamaknya adalah du'afa. Ya. Adapun di sini, dia bukan isim. Kalau da'if itu isim, kata nama. Di sini dia adalah kata kerja. Telah lemahlah. Telah lemahlah penuntut, peminta, iaitu penyembah-penyembah. Aha, memang fi'il madhi, kata memang fi'il madhi, sebab fi'il mudhari' mesti ada ya di depan ataupun alif di depan ataupun nun di depan ataupun ta di depan. Nak tahu satu fi'il tu mudhari', senang je, ada alif ke di depan, ada nun ke, ada ya ke, ada ta, di hujungnya baris depan. Di hujungnya baris depan. Jadi oleh kerana dia bukan fi'il mudhari', dia adalah fi'il madhi. Telah lemahlah at-talibu, yang menuntut, yang meminta, ya, yang meminta perlindungan, yang meminta kita kata rezeki, iaitu penyembah-penyembah. Al-matlub, yang kena minta. Al-matlub, yang kena minta, yang kena minta, yang diharapkan, yang dimohon pertolongan, iaitu patung-patung tu. Maka mereka boleh lemahkan Tuhan, kononnya Tuhan, ya, mereka lemahkan kedudukan dan kuasa yang ada. Maka mereka ma qadarullaha haqqa qadri, mereka telah melakukan suatu tindakan dan kepercayaan yang hak, yang ma qadarullah, mereka tidak mengkadarkan, memartabatkan, mengagungkan Tuhan sebenar-benar keagungan, sebenar-benar martabat. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi berdepan dengan orang musyrikin yang mencela Tuhan. Ya, Nabi berdepan dengan orang musyrikin yang mencela Tuhan. Nabi berdepan juga dengan orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang ahli kitab juga mencela Tuhan. Dia mencela Tuhan, dia kata, contohnya tuan-tuan baca dalam Al-Quran kan, dia mencela Tuhan, dia berkata yadullahi maghlulah. Tuan-tuan baca dalam surah apa, ya? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terikat. Bila mana tak turun hujan, bila mana ada kemiskinan, bila mana tidak ada rezeki dan sebagainya, mereka kata Tuhan itu tangannya dah terikat. Nahnu, mereka kata bahawa Allah itu fakir. Yadullahi maghlulah. Allah itu terikat tangannya. Mereka kata Allah itu fakir, nahnu aghnia, kita kaya raya. Macam-macam kenyataan-kenyataan mereka yang tak selayaknya mereka buat kenyataan itu, yang dikatakan ma qadarullaha haqqa qadri. Ya. Jadi tidak, mereka itu mengkadarkan Allah, meletakkan takdir kepada Allah satu takdir yang sepatutnya. Tidak meletakkan suatu martabat, kedudukan yang selayaknya, haqqa qadri. Dan Allah mengatakan innallaha laqawiyyun aziz, Allah tidak lemah. Ya,
yang mereka sembah itu da'if, telah lemah, da'ufa, lemah, da'if, ya. Orang-orang yang lemah dipanggil du'afa, ya, du'afa. Naam. Allah qawi, Allah aziz. Tuan-tuan, perkataan qawi, dari situ timbullah perkataan quwwah. Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Quwwah tu orang Melayu kata kuat. Orangnya qawi, ya, orangnya adalah qawi. Orang Arab Saudi kata gawi. Dia qaf tu ga, ya, qaf dia ga. Jadi dia kata gawi. Oh, masya-Allah gawi katanya dak. Gawi, ya. Gahwah. Jadi qawi dengan makna kuat, ya, amat kuat. Allah itu amat kuat. Aziz, amat gagah, tak boleh dikalahkan. Ya, aziz, gagah, tak boleh dikalahkan, ya. Gagah tak boleh dikalahkan. Jadi maknanya kuat untuk melawan lalat, ya, lebih daripada lalat. Aziz, tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah. Tengok tu tuan-tuan, bila ada inna campur dengan lam, maka kita terjemahkan inna tu bahwasanya, lam tu sesungguhnya. Bahwasanya Allah sesungguhnya maha kuat ia lagi maha gagah ia, ataupun amat kuat ia lagi amat gagah. Jadi lam itu kita terjemahkan sesungguhnya, inna itu bahwasanya, macam innal insana lafi khusrin, bahwasanya Allah, bahwasanya manusia sesungguhnya di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, ya, innaka, ya, innaka la rasulullah. Misalnya dalam Al-Quran, innaka laminal mursalin, dalam surah Yasin kan, innaka laminal mursalin. Jadi bahwasanya engkau sesungguhnya minal mursalin. Ha, itu cara terjemah dia, ya. Inna tu kita terjemahkan bahwasanya, ya. Itu ada lam tu sesungguhnya. Innaka sesungguh, bahwasanya engkau sesungguhnya minal mursalin. Di sini innallaha laqawiyyun aziz. Bahwasanya Allah sesungguhnya dia amat kuat lagi amat perkasa, gagah, tak dapat dikalahkan, ya. Jadi di sini tuan-tuan tengok muka surat 392 bawah tu, Allah berfirman mereka tidak mengenal Allah, ya, ma qadarullah, ya, ma qadarullah tu maknanya kegagalan makrifah mereka kepada Tuhan yang sebenar. Lalu mereka itu membuat sesuatu sembahan yang begitu lemah, ya, begitu lemah. Sejarah Saidina Umar sendiri pun, ya, tak pernah dalam sejarahnya Saidina Umar zaman jahiliahnya dia membuat sembahannya daripada tamar, disusunnya rupa patung, ya. Lepas tu rasa lapar pula, ambilnya sikit, ya, hidungnya udah kerompong, ya, ambil pula sikit telinganya udah cabik, ya, tak. Saidina Umar masa dia jadi khalifah, ada benda yang pelik pada diri dia, ya, bila dia bertanya pada rakyatnya dan sahabatnya, apa benda kamu nak mengadu tentang aku ni, di mana cacat dan kurangnya aku, sila, ada apa-apa nak dievaluasikan dan dibuat penilaian. Mereka kata tak ada apa, ya Amir Mukminin. Tak ada apa cacatnya, tak ada apa kurangnya masa engkau memerintah. Cuma ada satu karakter perangai yang kami rasa pelik. Dalam masa-masa sebulan tu adalah masanya yang Amir Mukminin gemur gelak seorang, gemur teroyok seorang. Gemur gelak seorang, gemur teroyok seorang, ya tak? Ada masa-masanya lah, ya, bukan semua, ya tak? Apa dia tu? Ha, bila pula apa bendanya? Iyalah, ada masanya, ada masanya begitu, ya tak? Ada masanya maknanya kamu gelak seorang, kami pergi heran, mana pasalnya? Ha, dia kata yang saya gelak tu teringat zaman jahiliah. Saya ada buat patung daripada tamar. Lepas tu saya sembah. Lepas tu saya lapar. Atau? Atau saya makan patung tu. Itu yang saya gelak, ya tak? Yang teroyak tu, yang teroyak tu teringat anak saya. Ya tak? Saya korek lubang, saya kambuh dia. Ya tak? Dia dalam keadaan masih hidup, ya, wa'dul banat yang disebut dia dalam Al-Quran itu, ya, wa'dul banat itu ialah membunuh anak perempuan
hidup-hidup, ya, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Kerana apa? Kononnya niat mereka supaya jangan malu keluarga, sebab anak perempuan esok akan diperkekaskan, diperalatkan oleh lelaki-lelaki, jadi malu keluarga. Sebab anak perempuan di zaman jahiliah itu, orang-orang perempuan di zaman jahiliah itu tidak diberikan penghargaan. Mereka bagaikan, maknanya kita kata barangan-barangan. Jadi kalau dibiarkan hidup, nanti dibawa orang ke sana kemari, ha, malu kita. Jadi kita bunuh awal-awal. Ha, itulah niat sebenarnya. Ya, itulah niat tak nak malu. Tapi caranya salah. Dia kalau tak nak malu, pakaikan, maknanya tutupkan aurat, jangan dia bergaul bebas, ya tak? Jangan didedahkan maruahnya kepada orang lain, kahwin dengan cara yang betul. Tapi oleh kerana jahil, ya, oleh kerana jahil, tak tahu agama, buta agama. Jahiliah tu maknanya buta akidah, buta agama. Ha, itu yang dia mau buat begitu tu. Ya, maka Tuhan turunkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada juga yang bunuh takut papa kedana. Ramai sangat anak ni sekarang, tak cukup kekira. Maka Tuhan kata wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Khasyata imlaq. Takut-takut kebulur. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang bagi rezeki akan mereka dan juga akan kamu. Narzukukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki kepada kamu dan akan mereka. Jadi tak usah dibunuh mereka. Ha? Jangan dibunuh. Jadi kejala membunuh anak itu sudah memang berleluasa dalam masyarakat jahiliah. Walaupun ada yang membahaskan riwayat, riwayat tentang Umar membunuh anak ni, ada juga yang membahaskan riwayatnya tidak sahih, ya, tapi ada dikuatkan dengan riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain ketika mana Saidina Umar sendiri dalam masa pemerintahannya dia ada kalanya ketawa, ada kalanya sedih. Lalu orang tanya kenapa ketawa? Ketawa pasal teringat dulu buat patung. Lalu bila dah lapar sembah pula, apa ni, makan pula patung tu, ya. Sedih sebab teringat bunuh anak kemarin. Jadi maknanya ada kalanya riwayat yang lemah dia jadi hasan bi ghairihi, pasal ada ta'adud, dikukuhkan dengan riwayat yang lain. Ta'adud, dikukuhkan dengan riwayat yang lain. Apatah lagi adanya Al-Quran yang menceritakan wa'dul banat, iaitu kejadian tanam anak perempuan, bunuh anak perempuan itu satu yang berleluasa dalam masyarakat jahiliah ketika itu, ya. Jadi maknanya ada riwayat yang dhaif dinaik kepada hasan dengan sebab ada pengukuhan, dipanggil ta'adud. Itu dalam ilmu mustalah hadis lah, ya, ilmu mustalah hadis ni insyaAllah kita ada nanti 8.30 pagi sampai 10.30 pagi hari Selasa depan mulanya, ya, Selasa depan 25 Rebulan ni, hari Selasa depan. Dah kita mula hari Selasa dah, ya, 25 kita dah mula dah. Hari Senin tu pasal Syekh ada di sini. Ha, hari Senin tu ada Syekh di sini. Jadi biarlah kita dengan Syekh je. Jangan kacau pula. Ha, jadi 25 tu kita mulakan hari Selasa. Rabu, Khamis. Selasa, Rabu, Khamis. Selasa, Rabu, Khamis. Selama sebulan. Mustalah hadis dan juga usulul fiqah. Ya? Usulul fiqah. Ya? InsyaAllah. Supaya kita berkenalan sikit sebanyak dengan kedua-dua ilmu ni. Telah pun kita mulakan tahun sudah. Tapi tak habis lagi kitabnya. Ya? InsyaAllah. Jadi ma qadarullah haqqa qadrihi, itu nyata mereka tidak mengagungkan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allah tidak berjisim, Allah tidak berjirim, Allah tidak berjauhar, ya. Jadi maknanya di situ, mana boleh Allah itu dijisimkan. Golongan yang menjisimkan Allah ni dipanggil mujassimah. Ya, golongan mujassimah. Tajsim, ya. Makna mereka kata Allah itu ada berketul ataupun ada rupanya, ya, ada rupanya, ada bentuknya, maknanya ada bentuknya, ada jasadnya dan sebagainya. Itu dipanggil golongan yang menjisimkan Allah, dipanggil mujassimah. Termasuk juga pendapat, ya, golongan mujassimah itu ialah golongan yang mengatakan Allah bertempat. Sebab yang mengambil tempat itu jisim. Atau macam mana pula bendanya ada tapi tak bertempat? Eh? Macam mana bendanya ada tidak bertempat? Allah yang menciptakan tempat. Ya? Maka Allah tidak tertakluk kepada tempat. Kalau Allah bertempat, Allah bergantung kepada sesuatu.
Katalah setengah orang berpegang Allah itu di langit. Habis masa masa langit tak ada kemarin? Ya tak? Esok langit tak ada pula? Esok bila hancur lebur, esok langit tak ada pula? Ha ya. Jadi Allah itu ada tapi tidak bertempat. Sebab ianya makhluk, tempat itu makhluk. Ya, tempat itu makhluk. Allah mana boleh bergantung kepada makhluk kok. Ha, jadi termasuk dalam kelompok yang dikatakan menjadikan Allah itu bertempat sebagai kelompok mujassimah. Ya, kelompok yang menjisimkan Allah sebab hanya yang berjisim mengambil tempat. Ya, hanya yang berjisim mengambil tempat. Ya. Ini perbahasan ni lama sangat dah. Sudah terlalu lama. Ya, umat Islam sudah terlalu lama berbahas-bahas benda rupini. Sedangkan musuhnya sedang menyerang mereka dengan pelbagai serangan, umat Islam tenggelam dalam perbahasan-perbahasan yang tradisional dan klasik. Ya, musuh menyerang macam-macam cara, kita tenggelam dengan perbahasan-perbahasan tradisional dan klasik ini. Ya. Jadi katanya apa di situ? Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar sehingga mereka tersesat menyembah Tuhan yang tidak berdaya untuk menghadapi seekor lalat. Wa an yaslubhumu dzubaba, kalau tiba-tiba lalat itu menculik dan merampas apa yang ada pada patung-patung sembahan mereka itu, ya, wa an yaslubhumu dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu, maka patung-patung ini tak akan dapat menyelamatkan, ya, diri mereka daripada lalat itu, tak dapat menyelamatkan diri mereka, empunya mereka. Ya, dengan kalau mereka mempunyai memakai perhiasan-perhiasan, mereka dilumurkan dengan wangian-wangian dan madu-madu, ya, mereka dilumurkan dengan madu-madu, datang lalat hinggap ambil madu tu dicukainya, mereka tak boleh buat apa. Dha'ufat talibu wal matlub, lemahlah yang disembah, yang menyembah dengan yang disembah, ya, sehingga tidak berdaya menghadapi lalat dan meninggalkan persembahan kepada. Lalu mereka meninggalkan persembahan yang mana sembah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa yang dikatakan qawiyun aziz. Jadi betapa lemahnya kedudukan mereka disebut da'ufat talibu wal matlub. Ya, da'ufat talibu wal matlub. Ya, lemah sungguhlah yang disembah dengan yang menyembah. Dua-duanya lemah. Lemah akal. Lemah fikir. Kenapa? Ya Allah, yang kau sembah tu dengar pun tidak, labun pun tidak, tengok pun tidak, nak buat seekor lalat pun tak buat, tak boleh nak buat. Lepas itu kalau lalat hingga atas batang hidung patung-patung itu, tak dapat dia nak nekonya. Ya tak? Neko, ya. Kau dulu kata neko, ya. Jadi apalah? Maka Tuhan kata da'ufat talibu wal matlub ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengenal Allah sebenar-benar pengenalan, tidak meletakkan martabat sebenar-benar martabat, tidak mengagungkan sebenar-benar keagungan. Inilah dia kita kata kelemahan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman kita pun ada golongan ini, ya tak? Dan kemudian dalam masa yang sama kita ada golongan yang menyembah benda, materialism. Ya, ada mereka yang menyembah dunia, secularism, ya. Maknanya ada golongan-golongan ini, ya, kita kata yang tidak menyembah Allah haqqa qadri, ya, dengan sebenar-benar penyembahan. Habis di situ masuk ayat yang baru, insya-Allah ada 4 ayat lagi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Ayat ni turun sebenarnya ada orang mempersoalkan Muhammad, a'unzila alaihi dhikru bainana, Muhammad yang dipilih,
Dia mempersoalkan, kenapa Allah Ta'ala pilih Muhammad? Kami ada di kalangan pembesar-pembesar, ya. Kami ada di kalangan pemuka-pemuka. Kami ada di kalangan orang yang kaya. Jadi bila mana diturunkan wahyu kepada Nabi, dia berkata, unzila alaihi zikru bainana, adakah diturunkan atasnya peringatan, yakni Quran, bainana, antara kita? Sedangkan antara kita ini ada yang kaya, yang ternama, yang masyhur. Maka Allah jawab, Allahu yastafi, Allah yang pilih. Nak buat macam mana? Kamu siapa? Ya tak? Kamu siapa? Allah yang pilih. Allahu yastafi, daripada istafa, yastafi. Ya, istafa, yastafi. Orang yang terpilih dipanggil Mustafa. Orang yang terpilih, ya, dipanggil, ya, Mustafa. Dulu ada kan, ya Mustafa, ya Mustafa, ya tak? Yang terpilih, yang terpilih, ya, Mustafa. Dan memang antara gelaran Nabi itu begitu, Taha, Mustafa, Mukhtar, ya, hai, Taha, Mustafa, ya, Mukhtar, ya, Adnan, itu gelaran-gelaran kepada Nabi kita, ya, gelaran-gelaran kepada Nabi. Allahu yastafi, yastafi ni fi'il mudhari'. Jadi dia sebenarnya daripada istafa, yastafi, ya, istafa, yastafi. Mungkin ada orang tanya, apa kalimah asalnya? Kalimah asalnya ialah safa. Kalimah asalnya adalah safa, ya. Ya, safa maknanya ialah telah terpilih ia, ya, telah terpilih ia, ya, safa. Daripada situlah timbulnya perkataan, ya tak? Safi. Safi itu maknanya ialah pilihan yang telah disaring, itu dipanggil safi, ya. Dan daripada situlah juga timbul perkataan sufi, ya, perkataan sufi maknanya orang yang terpilih, orang yang disaring, ya, orang yang maknanya kita kata berikhtiar, yang telah berikhtiar, berusaha untuk membersihkan, ya, peribadi dan pekertinya, ya. Kita kata bahawa tadi kuat. Jadi istofa, yastofi, Allah lah yang memilih. Nak buat macam mana? Kamu persoalkan, apa hak kamu untuk mempersoalkan pilihan Allah? Allah yastofi minal malaikati rusulan. Tengok perkataan rusul, jamak kepada rasul. Kalau seorang messenger, seorang yang membawa risalah, dia panggil rasul. Rasulum minallah yatlu suhufan utaharah. Kalau seorang rasul, kalau dah ramai, rusul. Amanar rusulu. Jadi Allah yang memilih minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih daripada malaikat itu ada utusan pilihan Allah. Yang utama, yang 10. Ya tak? Yang disebut maknanya Jibril, yang disebut sebagai Mikail, Israfil, Izrail. Ya, malaikat yang disebut Raqibun, Atidun. Ini malaikat pilihan. Itu hak Allah. Apakan daya kita siapa? Ya tak? Kita hanyalah makhluk. Kita hanyalah hamba. Allah nak pilih, itu hak Allah. Yastafi minal malaikati rusulan. Utusan-utusan. Jadi Jibrilnya, Mikailnya, Izrailnya, Israfilnya, Mikailnya. Itu hak Allah. Ya, dalam Quran ada sebut kadang-kadang Jibril, kadang-kadang disebut Jibrail. Sah, dua-dua sah. Mikail, kadang-kadang disebut Mikal. Man kana aduwan li Jibrila wa Mikala fa inna allaha aduwun lil kafirin. Mikal, Mikail, Jibril, Jibrail, boleh. Sah, dua-dua tu sah. Ya, bahasa tu, ya, bahasa tu dua-dua sah. Antara musta'arabah dengan bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Jadi maknanya di situ Allah yang pilih minal malaikati rusulan. Itu yang kita baca 10 tu, yang wajib kita ketahui. 10, Jibril, Mikail, ya tak? Israfil, Izrail, lagi siapa? Malik, Ridwan, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, ya tak? Cik baik tak lupa. Munkar, Nakir, ya tak? Hai ma, ya tak? Kena periksa. Kena periksa, lupa nanya Pak Umar. Weh, nak. Jadi begitu, ya, pilihan. Wa minan nasi, ya, dan daripada manusia pun ada pilihan Allah. Allah nak pilih Nabi Muhammad.
tak pilih kamu, ya tak? Tak pilih kamu wahai Abu Jahal, tak pilih kamu wahai Abu Lahab. Itu hak Allah. Ya, itu hak Allah. Sebab innallaha, dan jangan lupa ya, cakap-cakap kamu yang mempertikaikan Muhammad itu, innallaha samii'. Ya tak? Allah Taala itu Maha mendengar apa bualan kamu, cakap kamu. Hadza yatim Abi Talib. Ini macam mana boleh jadi Nabi ni? Dia berkata, hadza yatim Abi Talib. Dia ni bukankah anak yatim Abi Talib kemarin? Macam mana boleh naik tinggi benar dia jadi Nabi? Perkataan Nabi daripada Naba'. Naba' makna berita. Yang bawa berita dipanggil Nabi. Ya? Yang bawa berita dipanggil Nabi. Nabi daripada Naba'. Ya? Malaikah kalau satu ialah malak. Ya? Malakul maut. Kalau satu dipanggil malak. Ya tak? Bagaimana di dalam surah Sajadah disebut malakul maut, qul yatawaffakum malakul mautul ladzi wuk malakul mautil ladzi wukila bikum, ya. Dan Allah itu sami'un basir, Allah itu Maha mendengar, Maha mendengar lagi Maha melihat perbuatan-perbuatan mereka, sama ada perbuatan itu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jadi perbuatan itu terbahagi dua, ya. Satu, ma baina aidihim, yang ada di hadapan mereka, maknanya yang telah mereka lakukan, wa ma khalfahum, di belakang mereka, yang akan mereka lakukan. Allah itu sami', Allah itu basir. Allah itu alim, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia tahu, ilmu Allah itu meliputi. Ya, yuhituna bi syai'in. Ya tak? Maknanya mereka tak upaya menguasai ilmu Allah, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, ya tak? Sebab ilmu Allah itu mutlak dan dia tidak terpengaruh dengan masa. Kita dulu tahu, tapi sekarang dah tak tahu. Misalnya dulu ingat, sekarang dah tak ingat. Allah tak maunya begitu. Kaunuhu aliman itu menggambarkan ilmu Allah itu sentiasa dan tidak akan berkurang. Macam kita tu ada kurangnya. Sekarang ni pun kalau ditanya orang 12 kali 12, ha, dah mula ngereka 12 kali. Dulu tahu tu CP 12. Ya tak? Sekarang udah 12 kali 11. Ha, gitu ya. Dulu tahu, sekarang dah kurang tahu, dah kurang ingat. Allah tak maunya begitu. Kaunuhu aliman itu, dia alim dalam masa yang sama. Kaunuhu aliman sampai bila-bila dah. Takkan susutnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya'lamu ma baina aidihim, sami'un ma baina aidihim, basirun ma baina aidihim, wa ma khalfahum. Basirun wa ma khalfahum, sami'un ma khalfahum, ya'lamu ma khalfahum. Apa yang ada di hadapan, maknanya yang telah mereka buat, Allah tahu, Allah sami', Allah basir, Allah melihat, Allah mendengar. Wa ma khalfa, khalfa tu kemudian, ya, khalfa tu kemudian, khalaf. Khalaf tu yang di belakang. Khalfa. Khalfa tu yang di belakang. Belakang esok dia nak buat apa? Ya tak? Akan datang dia nak buat apa? Allah ya'lam. Allah sami', Allah basir. Ha, begitulah ilmu Allah yang tidak terbatas seperti ilmu manusia yang terbatas. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan ingat, segala yang kamu buat ini akan kembali kepada Allah. Turja'. Kita buat ni ingat free ke? Yang kita buat ni ingat lepas gitu je ke? Ya Allah. Jadi maknanya di situ, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Akan dikembalikan urusan perbicaraan. Kenapa cakap begitu? Kenapa buat begini? Kenapa fikir begitu? Kenapa percaya begini? Oh Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Turja'. Turja' daripada raja'ah. Ya tak? Ya? Turja' daripada raja'ah, maknanya kembali semuanya kepada Allah. So, kenapa cakap begitu? Kenapa faham begini? Kenapa percaya begitu? Kenapa maknanya hatinya begitu, perasaannya? Semuanya. Kenapa sangka buruk? Kenapa berdengki? Kenapa? Oh, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dan dikatakan, in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kamu nyatakan ke, kamu sembunyikan ke, macam kalau kita berdengki. Kita bersangka buruk. Orang lain kan tahu. Eh, Tuhan tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Kamu sembunyikan dalam diri kamu. Yuhasibukum. Allah hisab esok. Allah hitung esok. Jadi oleh kerana itu,
Artinya apa masalah? Masalahnya besar lagi tu ni. Sebab apa? Hati kita ni banyak kadang-kadang nyangka-nyangka. Ya tak? Nyangka-nyangka, salah sangka, prasangka. Jadi yuhasibukum bihillah. Kadang-kadang kita kata nyebok, kata kita ya. Mika salah sangka, dia bukan nyebok. Memang khoja dia. Dia supervisor. Kadang-kadang kopi tu bila nampak polis depan JPJ depan, atau benda tak pakai tali pinggang. Tali pinggang, hei mak kampung ni ada pula. Mak kampung, bahasa orang lama mak kampung. Ya tak? Ada pula orang kampung pula naik. Ya tak? Mak kampung. Makai pula, hei nyebuk je. Nyebuk apa kerja dia? Jadi ingat labun tu lepas ke? Tak lepas labun tu, ya Allah. Esok Tuhan tanya, ngapa labun kopi tu? Hei ya Allah. Ya tak? Sampai bukan sekadar labun yang ada dalam hati perut tu. Ya, au tukhfuhu yuhasibukum. Jadi makna tak ada boleh senang kita ni weh. Banyak benar ya. Sebab itu dia ada puasa hati namanya ya tak? Puasa martabat tinggi ialah puasa daripada mengingat yang lain kecuali Allah jua. Itu puasa yang khawasul khawas, puasa daripada mengingat yang lain kecuali Allah jua. Tak ada yang lain dah diingatnya ya tak? Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku melainkan Allah dan petunjuk Muhammad. Makna nur Muhammad di situ ialah petunjuk Muhammad, nur Muhammad sallallahu. Nur di situ bukan faham yang dikatakan nur yang wujudiah tu. Lain, kadang-kadang orang tak faham, dia berkata itu faham nur Muhammad yang salah, yang khurafat itu. Tidak, nur Muhammad di sini bukan faham yang itu yop, kabukan. Ya, nur Muhammad ini bukan faham yang tak betul itu yong. Nur Muhammad sini petunjuk Allah dalam hati kita. Petunjuk Nabi dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Benda yang Nabi bawa tu sebagai nur dalam hati kita, sebagai petunjuk cahaya dalam hati kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nabi dah khabar. Tu lah maknanya. Bukan kita faham dengan faham yang tak betul yang dikatakan nur Muhammad tu, bukan. Jadi kadang-kadang ada orang tu lajak, laju sangat. Berit tak makan. Udah katanya khurafat pula. Jadi sebab itu kadang-kadang kaji tak habis. Lagi satu, yang keduanya, kita kalau nak buat sesuatu harus membuat perbandingan. Apa pandangan orang sebelah sini? Apa pandangan orang sebelah sini? Baru kita boleh jatuh hukum. Kalau kita ambil pahaman daripada pahaman bacaan kita semata, tak dengar pula sebelah. Macam isu yang timbul Sheikh Nuruddin. Ya tak? Kenapa JAKIM tiba-tiba minta supaya maknanya tangguhkan sebarang program dengan dia? Atas alasan dia mengeluarkan suatu fatwa, mengeluarkan satu pendapat yang bercanggah dengan fatwa maknanya kebangsaan. Sebenarnya sepatutnya dengar dulu apa hujah dia. Kenapa dia tidak membenarkan organ didermakan? Ada hujah dia, wa inna li badanika alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Ya, sesungguhnya bagi badan kamu itu ada kewajipan atas kamu, maka tunaikan kewajipannya, iaitu badan ini adalah merupakan amanah Allah kepada kita. Tak seenaknya kita nak potong dia, kita nak kerat dia, kecuali kalau membawa mudarat dalam kes-kes kencing manis dan sebagainya. Begitu. Ya tak? Maka bagaimana kita terima, begitulah kita hantar balik, kata dia. Bagaimana kita terima daripada Allah, begitulah kita hantar balik pada dia. Tapi alhamdulillah lah, Syekh Nuruddin kata dia minta dah permohonan nak berjumpa dengan orang-orang JAKIM. JAKIM minta 2 minggu. Mak lama benar tu. Jadi dia nak berjumpa, nak berjumpa supaya bermuzakarah, ya, dia bermuzakarah. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa dalam isu ini tak boleh terus kita maknanya terus mengatakan begitu, tak boleh kecuali kita dengar dua-dua belah pihak. Begitulah cerita isu Nur Muhammad ni, harus dibaca lebih awal dengan pandangan kedua-dua belah pihak, barulah kita jatuh hukum. Kalau tidak kita bias, ya tak, kita akan cenderung untuk diri kita sahaja. Mulalah kita menyalahkan orang lain. Jadi sebab itulah betapa sebenarnya cermat dalam soal ini, ya, tidak seenaknya, ya, tidak seenaknya. Baik, jadi dikatakan di situ Allah mengetahui dan dia hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Saya nak baca sikit lagi tafsir ini tuan-tuan. InsyaAllah lepas itu kita ada mesyuarat, ya, tentang perlaksanaan program 23 bulan dan 24 ni. Tafsirnya Allah berfirman bahawa, Allah berfirman memberitahu bahawa
Ini yang dikatakan kaunuhu mutakalliman, ya tak? Kaunuhu mutakalliman. Allah berbicara dengan kita, ya. Bahawa dia memilih utusannya yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, dari golongan malaikat untuk tugas-tugas yang dia kehendaki. Kita tak boleh nak objek. Ya tak? Who are we to object? Allah Ta'ala. Siapa kitalah untuk nak objek, nak membantah. Tapi sebenarnya Allah izinkan kita menanya. Bukanlah pula pertanyaan itu objection. Objek ni maknanya bangkang. Contohnya malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu bukan objection. Itu bukan bangkangan malaikat terhadap Allah. Ya Allah, adakah kau nak jadikan di muka bumi ini orang yang akan merosakkan muka bumi, mereka yang akan merosakkan muka bumi dan akan menumpahkan darah? Jadi soalan itu, tuan-tuan, bukan soalan itu bangkangan, dipanggil minta penjelasan. Istifsar. Ya. Kadang-kadang kawan-kawan kita yang baru-baru ni, minta maaf ya tak, tak cukup bahasanya, dia kata malaikat bangkang. Mana boleh malaikat bangkang? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, tak pernah buat durhaka. Mana mungkin dia membangkang? Jadi soalan istifsar, minta penjelasan. Kerana malaikat ada rekod jin. Jin melakukan kerosakan, jin menumpah darah, jin membuat makna kejahatan di muka bumi. Jadi berdasarkan rekod itulah maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bukan objection dah. Ya, bukan objection. Banyak kali sebenarnya insiden di mana malaikat ni bertanya kepada Allah. Bukan maknanya pertanyaan itu sebagai suatu bangkangan. Ini pun penting. Kadang-kadang oleh kerana prasangka tu dah ada, orang bertanya pun katanya bangkang. Ya tak? Orang tu bertanya, katanya bangkang pula. Jadi prasangka ni yang menyebabkan banyak masalah kita. Ya, tolong kita buangkan prasangka. Ingat, persaudaraan ini ada hak dan ada hak yang mesti ditunaikan. Paling minima dalam persaudaraan, hak yang paling minima dalam persaudaraan, mana yang paling rendah sekali dipanggil bottom line-nya dalam persaudaraan ini, bersangka baik. Kalau yang itu pun tak boleh, habis. Seorang suami dengan isteri, ya, kalau dah bersangka buruk je, habislah. Ya tak? Persaudaraan ini ada hak dia dan ada martabat dia. Hak dia yang paling minima, yang paling bawah, bersangka baik dengan saudara. Kalau yang itu pun dah tak ada, kawan kita bertanya, hey kita, mana si Anu, si Anu, lama tak nampak. Mula lah tu, nak nyebok lah tu. Nyebok apa? Orang nanya mana pergi. Tak semiok ke? Demam ke? Ya tak? Nengok cucu ke? Bukan ada. Nak nanya je. Sebab kita sebagai sahabat, sebagai saudara, kita nak nanya. Orang mula lah. Itu kalau habis tu nampak gayanya tu, dia tu mula lah tu nak nyebok hai aku tu. Apa nak dikenakannya? Ni mesti dia berlabur dengan orang tu. Cik, jangan orang itu buruk sangka. Dosa buruk sangka ni. Dosa batin namanya. Ya, dosa batin namanya. Jangan. Ya tak? Kita kena berikan keuzuran dan bersangka baik. Dia tu nak ambil berat hai kita. Weh, tu dia nanya tu. Ambil orang itu. Ambil yang positif. Jangan ambil yang negatif. Kalau ambil negatif, mula lah memasak muka. Udah, tak apa nak tegur teman. Teman pun heran. Teman nyongin-nyongin, dia tak mahu nyongin-nyongin. Ya dah. Teman ngendin-ngendin, tak mahu juga. Ya dah. Itu masalah kita bila dah sangka buruk. Ya. Sebab itulah, iyakum wadhan. Ya. Maknanya, jauhkanlah diri daripada bersangka buruk. Ya, ini pesan saya pada diri saya sendirilah. Ya tak? Maknanya kita jangan bersangka buruk. Rosak kita punya persaudaraan. Jadi bottom line-nya, paling rendah persaudaraan ini yang mesti ditunaikan, bersangka baik. Kalau dah ada sangka buruk, suami isteri dah ada sangka buruk, saudara mara dah ada sangka buruk, habislah yuk. Habislah, rosaklah. Ha, itulah labun buainya. Ya tak? Kadang-kadang mungkin dia nak buat baik, caranya salah. Ha, kita kena pegang rupi itu. Kena pegang orang itu, sebenarnya dia tu niatnya baik. Caranya tak betul. Ya tak? Ha, caranya tak betul. Ha, itu kena letak orang itu. Kalau tidak cepat, dia nak kelahi. Sajanya demo orang itu. Mula lah tu. Dia dah buat hukum, ya tak? Pre-judgment berlaku. Belum panggil beri keterangan, dah jatuh hukum. ISA lah tu. Itu ISA namanya. Jadi ketika mana ada orang itu anti-ISA, dia juga melaksanakan ISA.
Jangan, ya tak? ASA ni lah menjatuhkan hukum sebelum ada menerima keterangan. Kadang-kadang ianya berlaku pada kita terhadap anak kita. Apa pasal anak aku ni buat opini ni? Tak lain lah ni. Nak ambil kesempatan. Tengok tu. Tak tanya dia lagi. Ha, tak tanya lagi. Ha, kadang-kadang kita menentang ASA. Kita pun buat ASA juga. Ha, ya tak? Ikut suka aku juga, ya tak? Ha, jadi kena kita jaga baik-baik, ya. Jadi katanya di situ bahawa dan dia yang menentukan siapa yang dia petugas-petugas yang dikehendaki dan tentukan dan utusan-utusan dari manusia untuk menyampaikan risalah. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Macam mana bunyi ayatnya? Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang mengetahui kepada siapa dia nak letak risalahnya. Kita nak tahu apa? Kenapa dia terpilih? Itu hak Allah lah. Ya, kita hanya mengikut ya, ketentuan ilah, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia ini, ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui cakap-cakap belakang tu yang tak setuju Nabi terpilih tu. Ya, orang Yahudi Nasrani dia mencakap belakang. Tak setuju Nabi terpilih tu dia menggemar cakap belakang, ya tak? Jadi Allah tahu, ingat Allah tak tahu ke? Allah dengar, ya. Dia mengetahui segala sesuatu yang berada di hadapan Rasulnya, ma baina aidihim, yang cakap-cakap mereka yang akan datang, cakap-cakap mereka yang telah lalu. Wa alima bima kana wa qabla an yakun, ya. Allah tahu apa yang telah dan apa yang akan. Jadi cakap-cakap mereka di hadapan Nabi dan cakap-cakap mereka kemudian esok tentang Nabi, Allah Ta'ala tahu, ya. Dan apa yang di belakang mereka dan segala apa yang mereka terangkan yang disebut intubdu, ya, dan apa yang mereka sembunyikan au tukhfu, au tu atau tukhfu tu daripada khafi, ya, khafi tu sembunyi, au tukhfuhu ataupun kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, ya. Maka ingat segala-galanya itu wa ilallahi turja'ul umur. Para sahabat, tuan-tuan, bila turun ayat in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah, teroyak dia mah. Tak boleh makan dia mah. Ya, tak boleh makan dia mah. Ya Rasulullah, yang kami nyatakan itu tahan lagi. Ni yang ada dalam hati kami ni. Yang dikatakan tukhfuhu. Ya, yang ada dalam hati ni, ya Allah. Kalau yang di luar tu kami boleh jugalah halang-halang mulut kami, tangan kami, kaki kami. Tapi yang di dalam ni belabun, ya Allah, ya Rasulullah. Ya, ini yang kami sedih. Tak boleh makan, ya Rasulullah, dibuatnya. Ha, bukan nambah lagi. Setengah orang sedih lagi kuat makan. Nah. Jadi para sahabat sampai tak boleh nak makan. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak jauh dah tu. Tak jauh dah tu, turun ayatnya tu. Ha? In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada amana rasul di hujungnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi adanya keringanan sikit, tidaklah Allah memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan, tidaklah Allah memberatkan satu diri, illa wus'aha, kecuali yang ia upaya sahaja. Kita tak upaya nak menahan lintasan hati. Ya tak? Kita tak upaya nak menahan lintasan hati. Jadi, yang melintas dimaafkan. Tetapi yang singgah, tidak ada maaf bagimu. Yang melintas, Arab panggil khawatir. Ya, sesuatu lintasan. Kadang-kadang melintas, kan? Dia melintas. Hai, segok lagi dia ni, menonya. Ha, itu lintah tak apa. Yang tak boleh tu dia singgah. Alah, payung. Ketipang, payung. Ha, itu singgah lah tu. Ah, ha, singgah yang baik tak apalah. Kalau singgah yang baik, hantar je lah utusan Pak Umar. Oh, apa biarkan. Ya Allah, kan. Hei, letih buatnya. Ya Allah. Ha, itu dia. Jadi, faham-faham je lah tuan-tuan perempuan pun. Ya Allah. Jangan dibiarkan. Ya tak? Ya. Tak, ini mesti kisah benar ni. Mak bapak kita, Allah. Ketua kita, Allah. Bos kita. Pemimpin kita. Dengan guna kuasa veto, hati kita rencat. Mengenai kat dia je.
Ya, sebenarnya kita jadi apakah hati kita yang tak senang tadi, ya tak? Kalau lintasan saja, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kita kena buangkan lintasan itu, kita kena buangkan lintasan buruk itu. Tak betul ini, buangkan. Barangkali ada maslahah untuk orang ramai. Ya, kita buangkan yang buruk tu, lalu kita kata barangkali ada maslahah untuk masa depan, kebaikan untuk masa depan. Contohnya mak kita tadi, ayah kita tadi paksa kita, setidak-tidaknya rupanya Allah Taala nak dengan paksaan itu tadi, Allah Taala nak mentakdirkan rupanya dapat anak 5, 3 perempuan, 2 lelaki contohnya, ya tak? Saya pun kena kahwin paksa sebenarnya. Saya ada girlfriend, saya ada. Kan? Tapi sebab saya nak kait dengan Cik Mat lah kan. Jadi maknanya memang di hati tu terlintas, kenapa dia dipaksa, ya tak? Tapi buang perasaan negatif itu. Ya, buang perasaan negatif itu, ya tak? Lalu kita kata ada baiknya. Sebab apa? Ini kita menurut perintah mak dan ayah, ridallah bi ridha walidain. Pasti akan ada baik selepas ini. Pegang itulah. Jadi kalau kita tak layan, ianya hanya lintas, kemudian kita ubah dengan kepada yang positif, maka habislah, tak adalah. Tapi kalau kita bawa-bawakan beber tu, ya, kita bawakan beber, itu Tuhan akan tanya esok. Apa dia? Rupanya yang peksa lagi hebat rupanya. Itu dia. Macam kisah benar juga tu. Habis di situ, ya. Saya tutup dah ni, gampangnya habis lah kot. Yang saya boleh tutup tu agaknya habis lah kot. Entah. Yalah. Maka kepadanya lah kembali segala urusan, insya-Allah. Jadi esok kita ada lagi dua ayat, iaitu ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu, iaitu berkaitan dengan arahan sujud sejadah. Ya tak? Arahan sujud sejadah, di dalamnya ada wasjudu kan? Wasjudu. Jadi kita akan lihat nanti esok insya-Allah ayat ni, ya. Ayat 77 dan 78, ya. Insya-Allah juga esok saya akan bawakan kitab Arab yang kita cadangkan untuk tafsir kita akan datang ni. Tafsir kita, kita akan pakai teks Arabi, ya, teks Arab, dan tujuannya bukan apa, supaya kita dah mula berjinak-jinak dengan teks Arab supaya ianya tidaklah asing dan liar bagi kita, ya, ya, insya-Allah. Nah. Saya rasa kita berhenti di situ, boleh? Berapa jam, ya? 5.45, ya, sebab kita ada laluan untuk mesyuarat program lah, ya, mesyuarat program. Jadi yang tidak terlibat dalam mesyuarat, kita akan ada gotong royong, ya, maknanya hari Ahad pagi tu. Ahad pagi tu kita ada gotong royong. Jadi kita jangka nanti Ahad pagi tu ada kerja-kerja yang boleh ditolong, ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang lapang hari Ahad pagi tu datang untuk membantu apa yang boleh kita bantulah, ya, insya-Allah. Ada apa arahan daripada pondok? Tak ada, ya? InsyaAllah. Peringatan ialah ahli pondok agar hari Ahad tu sebelum masuk tu masukkan segera apa nama ni, kereta-kereta ke dalam, ya tak? Masukkan kereta dari dalam ke dalam, ya. Jangan masuk dalam rumah pula. Masuk depan rumah aje. kemudian kita akan menerima tetamu, jadi layanlah kita sebagai ansar menerima muhajirin, ya, insyaallah. Wallahu alam. Ada apa-apa nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.